sini. Kalau hari ini kita tak buat sesuatu, seperti mana kita himpunkan ummah yang cintakan Al-Quran dan Nabi, boleh jadi kalau tiada perhimpunan seperti ini, akan datang orang melihat Al-Quran itu adalah sebuah buku biasa, malah boleh dibakar di mana-mana. Betul atau tidak? Maka pada hari ini kita menghadap kedutaan Sweden untuk menyatakan ketegasan kita. Ini adalah perbuatan yang cukup jijik. Betul atau betul? Betul. Kalaulah ada seseorang yang datang membakar kitab suci mereka, adakah mereka akan bersetuju? Tidak. Tapi mengapa orang seperti ini sanggup melakukan provokasi murahan semata-mata membawa kepentingan bodoh mereka ini? Tadi kita bertemu di dalam, kita menyatakan kerusingan kita tentang bagaimana Sweden bukan kali pertama mereka membuat akibat kekejian begini. Bukan kali pertama mereka menghina agama kita. Sudah 3 kali. Dan ini adalah kemuncaknya. Kita bagi tahu mereka perbuatan ini adalah perbuatan yang cukup mengancam keselamatan dunia. Namun, apa yang kita kecewa, sampai hari ini kedutaan Sweden tidak lagi dipanggil oleh pihak kerajaan. Kalau di Indonesia, Mr. President Indonesia telah memanggil kedutaan Sweden untuk memberikan sebab, tapi hari ini langsung tak ada, hanyalah sepatah 2 kata yang diberikan pemimpin. Kita cukup kecewa. Maka hari ini kita mendesak. Bukan hanya kita menolak perbuatan kerajaan Sweden yang jijik. Kita mahukan kerajaan Malaysia bertegas. Bukan hanya mengeluarkan kenyataan, panggil wakil kerutan, masuk pejabat Perdana Menteri. Tapi tahu apa yang kita rasa. Al-Quran ialah sebagaimana membakar tubuh-tubuh kita. Dan untuk pertahankan Al-Quran, saya mencabar anak-anak muda yang ada. Sehingga kita pertahankan Al-Quran dengan tubuh kita. Tuan-tuan, dan ini amaran kepada kerajaan Sweden. Jangan benarkan perbuatan ini berulang pada masa yang akan datang. Kepada kerajaan Madani di Malaysia, saya ulangi desakan daripada saudara Nasir tadi. Panggil Duta Sweden mengadap cepat raya. Panggil Duta Sweden mengadap. Desak mereka keluarkan penjelasan dan mengutuk sekeras-kerasnya dan ambil tindakan kepada ahli parlimen berkenaan. Kerana ini membuktikan bahawa kerajaan Malaysia benar-benar bertindak. Kerajaan Malaysia bukan hanya sekadar menghantar nota bantahan 3 peranjang sahaja, tetapi benar-benar bertindak untuk memastikan bahawa, menunjukkan bahawa kita umat Islam terluka dengan perbuatan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada petang ini, dan terima kasih kepada pihak PDRM yang memberikan kerjasama kepada kita, membuktikan kebersamaan seluruh semua pihak dalam memastikan bahawa bantahan kita dapat diserahkan pada hari ini dan kita dapat mencapai misi himpunan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Juga terima kasih kepada media